third sharing session, and today will be on common mistake lah while we read Al-Quran, yang mana kadang-kadang kita ada terlepas pandang certain places. Okay, ada tanda-tanda, ada bacaan-bacaan dia yang kita kena perbetulkan because the rules of the Al-Quran itself lah kan. So today Farah we going to share with us all the common mistakes lah yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Okay, pas kita baca Quran. Okay, Farah. Alright, so thank you. Auzubillah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak share sikit notes. Boleh nampak ke notes ni? Ke nampak boleh. Desktop? Boleh. Okay. Alright. Okay. So, so selama kita alhamdulillah dah bertadarus lama dekat ya kita alhamdulillah pun dah khatam kan. Jadi saya rasa kat sini banyak belajar perkara baru. So ada empat, actually lima tapi kat sini kita mentionkan empat dulu. Saya rasa hukum-hukum yang kita belajar. Pertama sekejap. Okay, so pertama adalah tanda imalah. So tanda imalah ni apabila kita jumpa pada surah pada surah Hud ayat 41. So bila kita nampak tanda ni sebab atas contohnya ayat 41 ni kita nampak raw tapi tak ada baris. So sama ada mungkin kita kata tanya adakah dia majroha ataupun majriha. Tapi sebenarnya bacaan ni adalah tanda imalah dan kita perlu baca dia antara A dan I. Jadi majreha. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha. Wamursaha. Itulah tanda lah tanda bacaan ni. Okay, dan yang kedua tanda yang unik yang kita jumpa ataupun yang kita masih tak biasa adalah tanda ismam. Tanda ismam ni terdapat pada surah Yusuf ayat 11. Jadi contohnya kita nampak tanda ni kita akan baca dia bismillahirrahmanirrahim qalu ya aba na ma lakala ta manna. So bacaan dia tak berubah, sama juga la ta manna. Cuma yang bezanya apabila kita sebut man, kita perlu memuncungkan bibir kita la ta manna. Man. Jadi itu saja manna kan muncung. Jadi tapi bacaan dia tak berubah. Itu adalah pada surah Yusuf ayat 11. Okay. So dan kemudian yang unik juga adalah yang ketiga iaitu hukum tashhil. So hukum tashhil ni kita jumpa pada surah Al-Fusilat ayat 44. So kat sini kita nampak ada dua perkataan kan. Contohnya yang ni bismillahirrahmanirrahim jamiyal. Tapi kat sini macam mana pula kan sebab dia ada tanda di atas alif tu ada tanda bulat. Itu bukan tanda hamzah, hamzah wasal tanda bulat. Jadi kita baca bismillahirrahmanirrahim walau ja'alnahu qur'anan jamiyal laqulu laula fussilat ayatu jamiyu wa arabi. So kita baca dia, dia macam kalau kita tengok bacaan sini kan dia kita baca dia macam dua harakat. Jadi dia bacaan tu melayang seperti dia bersambung ataupun dia melambung. Jadi bukanlah kita berhenti macam jamiyun tak boleh juga, tak boleh terhenti dan tidak boleh macam jadi dia kena macam continuously naik gear kan. Jadi jamiyun wa arabi. Macam tu lah sebab dia bacaan dia bersambung. Dan itu kita boleh jumpa pada surah Fusilat ayat 44. Kemudian last sekali adalah hukum hamzah wasal. Tapi ini hukum hamzah wasal yang special. Jadi kita nanti kita akan recap balik apa tu hamzah wasal. Tapi biasanya kalau kita jumpa hamzah wasal di mana hamzah wasal ni tidak ada baris, jadi kita pun biasanya mungkin kita akan kita assume kita akan baca dia sebagai i-wa-u-tuni. U-tuni ataupun mungkin kita rasa dia i-tuni ke a-tuni. Tapi yang ni memang special, hanya ada pada surah Al-Ahqaf ayat 44 kat sini. Asyik balik surah dia punya ayat dia. Tapi kita akan sebut dia bacaan dia sebagai ituni. Jadi contohnya bismillahirrahmanirrahim ituni bikitabim min qab. Jadi kita bukanlah baca dia sebagai ituni ataupun ituni. Dia mesti kita matikan tak ada hamzah tu tak berbunyi pun. So dia itu ni, semuanya dua harakat. So ini adalah, contohnya saya dah compile kan
surah ni bersama-sama dengan dia punya hukum. So just nak sekejap saya nak tunjuk benda lain dulu. Ada satu lagi. Ini. Dia nampak kan? Dia ada tak? Boleh. Kalau si pintu nak. Okey. So ini dah compilekanlah syarat tadi, bacaan tadi sama Imala, Ishmam, Tashil dan nama buku Hamzah Wasal Special. So kalau Hamzah yang original, kita jumpa Hamzah Wasal bertemu lam, kita akan baca dia dengan bacaan fathah, iaitu bacaan di atas. Contohnya alhamdulillah, ar-rahman. Jadi sebab apa kita kena ingat Hamzah Wasal jumpa lam. Tapi apabila Hamzah Wasal bertemu dengan kasrah ataupun fathah, tidak ada lam, kita akan baca dia dengan bacaan bawah iaitu kasrah. Contohnya ihdina, ihdina siratal mustaqim. Macam ni. Dan kemudian apabila Hamzah Wasal bertemu dengan baris hadapan ataupun dhamma, kita akan baca dia sebagai bacaan hadapan juga, iaitu ud'u. Ud'u. Tapi kecuali ayat yang di atas ini, itu ni. Dan yang kelima, iaitu common mistake that we found while doing tadarus together is apabila kita jumpa sin di atas sod, dia nama dia macam huruf sin kecil dalam hukum dia tu, sin di atas sod ataupun sod sin di bawah sod. Jadi cara nak bacaan dia, kita ingat siapa yang dekat atas, itulah yang kita baca. Jadi apabila sin di atas sod, kita akan baca dia sebagai sin. Contohnya dia wayab sutu. Kita sebut sutu halus saja. Wayab sutu. Tapi apabila sin di bawah sod, kita kena emphasis the sod. Jadi kita akan baca dia sebagai al-musaytirun. Jadi rasa inilah sebagai just macam recap apa yang kita dah pernah jumpa sepanjang kita bertadarus. Nanti insyaAllah ada lagi a few links yang kita boleh share dalam group supaya macam nak refresh balik kan, terutamanya yang hukum tashil ni, mana bacaan dia juga sambil agak lah. Saya rasa lebih kurang ini saya punya sharing session. Jadi kalau ada nak tanya ataupun nak bagi input ataupun ini sekadar my limitation lah, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada diri kita sendiri. Okay, thank you Farah. Yang paling special nombor empat tu rasa macam semua orang tak perasan kan. Hati kita baca macam mana? Itu ni juga ke? Itu Kak Baida. Kak Baida betul. Kak Baida betul. Haa. Kan Kak Baida? Itu ni. Saya pun ingat itu ni baca bawah, tapi saya terbaca sebagai it. Betul Kak Baida sebut tak payah i saja. Itu ni. So bila check memang betul lah. Kita baca itu. So memang kena highlight lah sebab dia memang dia memang special. Sebab dia special sebab dia. Sebab maybe dalam Al-Quran hanya dia yang bertemu dengan Hamzah kot. Kan? Kan macam mana? Ada juga yang lain bertemu dengan dengan huruf Hamzah. Bila kita nak buat tu, when I was doing a research nak dapatkan notes ni, memang dia kata this is the only one. Dia only one kan? Yang macam satu je. Yang mana? Biasanya lah. Kalau nak dengar kan, contohnya ayat ni. Ayat tak. Saya rasa surah. Kita tak boleh klik, dia ada bunyi voice tak? Tak ada. Okay. Tak apa, nanti kita share link. Sebab saya tak pasti nak pilih. Farah, betul tak yang Hamzah Wasal tu dia lagi satu kan? Yang kalau baris hadapan baris bawah kita baca bawah. Dari atas kan? Ini. Kalau baris bawah. Ini baris bawah, maknanya baris bawah dia ihdina kan? Dia baca. Oh, dah ada dua kat situ. Okey. Wafat dari baris atas kot. Baris atas. Contoh ayat lah. Situ ada lah. Okey. Mesti kena tulis kat sini lah, dibaca apa, kena jelaskan sikit lah notes ni kot. Tak apa, ni pun okey. Maknanya bila kan, sebab dulu kita punya, kalau dulu belajar, kita kata tengok huruf yang ketiga, betul tak? Kalau huruf yang ketiga, baris hadapan, kita berhadapan kan? Hello, tak ada. Dengar tak? Lagi ni.
Hello? Tak dengar. Tak dengar? Dengar tak? Lagi sikit tadi. Tak ada dulu kan? Dulu kan kita belajar. Okay. Dulu kita kan belajar, kalau kita nak tahu kan, kita tengok huruf yang ketiga kan, dulu kita belajar tips je lah kan. So macam huruf ketiga, macam kalau yang udu'u tu kan. Lepas tu tapi cuma ada satu special je lah, kalau dia apa, kalau dia tanda atas pun kita masih lagi bacaan di bawah, betul kan? Betul. Kalau dia sebab huruf ketiga dia baris atas, kita masih lagi baris bawah. Itu yang macam sama common mistake lah, sebab kita selalu fikir dalam fikiran kita nombor kita ikut yang huruf yang ketiga kan. Cuma special sikit bila yang ketiga tu atas, kita masih lagi baca kat bawah. That was the common mistake bila kita baca kan. Okay. I think memang ini kot yang antara-antara memang is very, orang kata that is the six common mistake lah bila kita cakap kan. Boleh katakan yang selalu kita salah baca. Especially yang kalau ni lah. Oh yang tu, yang ni lagi satu ni. Farah, yang apa hukum dia yang nil-nil tu, yang tanwin bertemu dengan alif lam. Itikok sakinain. Itikok sakinain. Kan? Itu pun kan? Itu memang banyak itikok sangat dalam apa? Banyak sangat dekat dalam Al-Quran yang kita. Itu pun. Itu banyak. Nun kecil tu kan? Ada juga buat nun sekejap. Saya ada buat nun tu sekejap. Saya cari dulu. Nice. Yang stop. Nampak ke? Nampak? Yang tu. Ya, kita cek. Sakinain. Okey. Dia adalah sebenarnya pertemuan antara dua sukun. Bila macam tanwin jumpa sukun kan? Itulah pertemuan antara dua sukun lah. Dia pun tak pasti sangat lah macam mana kan. Jadi contohnya apabila tanwin yang ada pada fathatain, kasratain, domatain bertemu dengan hamzah wasl kan, jadi kita ingat macam kadang-kadang kita macam confused, ni nak tambah nun ke tak tambah nun kan, kita tengok ada tak hamzah wasl, nampak aja hamzah wasl jumpa tanwin ni, okey confirm tambah nun, itulah sebab. Jadi kita akan dibaca dengan tambahan nun kecil di bawah dan dibuang salah satu baris tanwin itu. Jadi apabila contohnya kan khairun al-wasiyah, kita bertemu akan jadi buang satu baris di atas tu, jadi khairun khairunil dan tambah nun di bawah, khairunil wasi. Itulah. Okay. Itu saya tambahkan balik notes ni dalam big notes tu. Nama dia kita nun kecil ataupun iltikok sakinain. Hukum gitu. Dia punya tips dia ada pertemuan dua sukun lah kan. Pertemuan dia sukun. Dia mesti ada nampak hamzah wasal tu. Macam saya, kalau dulu saya pun dulu confused macam ni nak tambah ke tak tambah kan. Tapi ustazah saya cakap nampak je hamzah wasal then confirm lah dia kena tambah. Itulah. Okay, baru kita yalah kat situ. Ini sama lah. Yang ni je yang tambah kan. Okay. Interesting kan? Kita kan? I think it's a kata recall balik lah. Anak bagus nota ni. Kita boleh bagi kat anak kita. Dia tak payahlah buat nota dah. Farah dah buat kan? Boleh tanda dalam apa? Dalam Quran kan? Supaya kita tak lupa. Betul. Dah boleh tanda kan? Sebab kadang-kadang kita baca. Satu lagi ni daripada nota yang Kak Lah share hari tu kan Kak Lah? Macam traffic light tu kan? Just nak recap balik je lah. Tapi ini bukanlah kata mistake, tapi kita kena berhati-hatilah, caution. Kalau luck tu memang kena continue, tak boleh berhenti, haram berhenti. Dan yang jim adalah neutral, kat tengah-tengah, boleh ataupun tidak. Dan mim bawah kan, kena berhenti. Dia kita jangan confuse dengan mim iklab kan. Dia ada mim iklab dengan satu lagi mim kan. Kadang-kadang bila huruf iklab pun bertemu ada kadang-kadang mim kan. Dia ada
meme dan lain lah contoh. Jadi ini kena berhenti. Bila berhenti pula ada tiga jenis. Satu yang wajib berhenti. Yang scene kecil adalah pause. Kena tahan nafas dan sambung balik baca. Dan apabila jumpa tiga noktah ni, kita kena berhenti salah satu. Tapi mesti berhenti. Tak boleh tak berhenti. Kita kena berhenti choose salah satu. Ikut nafas kita kan. Kalau boleh continue. Kalau tak boleh kita berhenti macam tu lah. Core dengan swat ni, kalau swat kan lebih macam baik kan usuali. Jadi saya selalu macam ingat okay, swat ni kita lebih ke arah continue lebih baik. Tapi core ni lebih baik kita berhenti macam tu lah. Green light. Red light. Bisa cukup. Okay, thank you Farah. I think okay lah, short and precise lah. I think benda-benda ni kita memang insyaAllah kita boleh improve kita punya bacaan lepas ni lah kan. I think the best tadarus ni sebab kita boleh detect bacaan kita salah kan. Sebab before this memang lah ada orang buat tadarus, tapi tadarus yang masing-masing baca sendiri kan. Lepas tu masing-masing tanda dah baca kan. But sometimes kita not realize that apa yang kita baca tu betul ke tak kan. That the purpose why kita memang initiate nak buat online punya tadarus ni kan. At least benda-benda macam ni lah yang kita belajar kan. Kita tak langgar mana-mana hukum-hukum dalam Al-Quran kan. Dalam bacaan Al-Quran. Okay, ada apa lagi? Siapa yang ada lagi siapa yang nak tambah ke? Ada? Nanti Farah share notes ni. Buat notes ni, lepas tu kita bolehlah buat bolehlah buat quiz. Salwa kan suka buat quiz Salwa. Mana Salwa? Ada hadiah. Itulah. Mana Salwa? Salwa boleh unmute. Kita selalu tengah menyusu. Okay, besok tengoklah macam mana. Maybe besok insyaAllah Salwa nak ada sharing lagi dengan kita semua.